onlineku dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, tanpa keperangan atau apapun. Tetap semangat dan sehat selalu ya, agar kita bahagia selalu. Oke teman-teman, kembali lagi di vlog aku hari ini. Hari ini agak panjangan ya, karena perut aku bertingkat nih kayaknya hari ini. Aku sarapan pagi dulu di rumah. Ini ada sarapan bubur dengan kentang cabai hijau. Tuh ada rendang sayur, ada ikan asin pastinya ya, kalau aku makan bubur itu. Tuh, oke teman-teman, nih buburnya. Dan ini Koko juga lagi makan kue sambil minum teh. Dan ini aku lagi makan gorengan juga, tapi gorengan aku minumnya sama air hangat aja, karena tadi aku udah sarapan dengan Cooker Oats. Siap sarapan Cooker Oats, aku lanjut gorengan ya. Teman-teman udah pada sarapan belum ya? Biasalah ya, kalau gorengan itu bagi gua memang harus ya, gua nggak ada pantang-pantangan gitu ya. Dan sekarang lanjut aku sama Koko keluar mau beli bekal ya, yaitu orang jual sarapan yang dekat rumah. Tapi aku pengen juga sih, karena kedengarannya enak, mana jumbo murah lagi katanya. Oke, ikuti perjalanan kami ya. Dan oke, nih udah sampai di dia. Itu yang itu miletir nanti lemak. Kak, mama mau. Sarapannya ini sarapannya murah, semua serba 9.000 ya. Tuh ada bacaannya tuh ya, mie lemak, mie lendir, nasi lemak, lontong sayur, dan kalau nggak pakai telur hitung cuma 6.000. Oke, datanglah ya ke sini, ini pasti enak banget loh. Si mau betul itu. Oke teman-teman, berhubung pesananku 4 porsi sudah selesai dan ini saatnya aku bayar 9 kali 4 porsi, berarti 36.000. Oke, sekarang saatnya aku pulang. Di tempat yang murah ini budenya pun. Nah ini udah sampai rumah. Nah ini dia nasi lemaknya ya. Tuh, ini telur, bihun, mie lendir, ini lontong sayur. Nah ini yang lengkap pakai tempe nih ya. Tuh, ini kuahnya. Oke, mari makan. Biasalah ya, perutku ini kan bertingkat. Jadi tadi udah sarapan pun aku lapar lagi. Jadi aku beli sarapan lagi depan rumah. Kebetulan depan rumahku ada sarapan yang murah meriah dan jumbo. Oke teman-teman, aku lanjutin dulu ya makan aku. Oke, demikian ya cerita sedikit panjang ala aku hari ini, cerita hari-hari ala mak-mak gitu ya. Semoga kalian gak bosan-bosan dengan cerita aku ya, lebih dan kurangnya harap maklum ya. Oke, see you next vlog, bye-bye.